Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, dan semoga tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Seperti biasa, di hari Rabu ini kita akan kembali dengan hal-hal yang inspiratif, yang semoga saja bisa menginspirasi kita semua. Kali ini kita akan kembali dengan kisah inspiratif. Kisah inspiratif kita kali ini akan berfokus pada perjalanan hidup Elon Musk hingga mencapai kesuksesannya seperti sekarang dan fakta-fakta kehidupan di balik itu semua. Setelah berjuang lebih dari 20 tahun terakhir, salah satu miliarder terkaya di dunia, Elon Musk kini telah berhasil meluncurkan berbagai perusahaan besar. Beberapa di antaranya adalah PayPal, Tesla, dan SpaceX. Kesuksesannya tentu saja tidak dibangun dalam waktu yang singkat. Musk bahkan telah memulai bisnisnya sejak masih usia anak-anak. Saat dia memutuskan untuk berjualan permen keliling. Sejak usia anak-anak, Musk telah mencoba membuat roket rumahan, membuat kode video game sendiri, dan bertahan dari kesulitan yang dia alami di dalam rumah. Berikut ini adalah 5 fakta menarik mengenai bakat bisnis Elon Musk yang telah dia tunjukkan sejak masih berusia anak-anak. Yang pertama, berjualan permen keliling. Saat masih tinggal di Pretoria, Musk, kakaknya Kimball, dan sepupunya berjualan keliling ke perumahan orang kaya di ibu kota Afrika Selatan. Di sana mereka menjual coklat dan permen dari rumah ke rumah. Saat itu mereka mendapatkan keuntungan hingga 20 kali lipat dari modal awal mereka. Dia merasa sangat berbakat dalam membujuk para orang kaya untuk membelikan permen bagi anak-anak mereka. Yang kedua, dia pernah dibully. Sebagai orang yang termuda dengan postur tubuh yang paling kecil, Musk pernah dianiaya sekelompok teman di sekolahnya. Dia dipukuli hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Aksi aniaya tersebut berlangsung hingga dia berusia 15 tahun. Lantaran itu, dia belajar karate dan judo. Ia lantas membalas seluruh perbuatan temannya. Yang ketiga, orang tuanya pernah berpikir kalau Musk tuli. Musk sangat tertutup saat masih anak-anak sehingga orang tuanya berpikir bahwa ia tuli. Namun setelah diperiksa dokter, sang ibu tahu bahwa Musk hanya sering melamun soal penemuannya. Menurut sang ibu, Musk seperti berada di dalam dunia lain di pikirannya. Yang keempat, Musk mampu membuat bahan peledak dan roket. Saat kedua orang tuanya pergi, Musk selalu berada di bawah pengawasan asisten rumah tangga. Itu agar Musk tidak merusak apapun di dalam rumah. Pasalnya, Musk pernah membuat bahan peledak kecil dan senang merancang roket. Semua itu tentu berbahaya bagi Musk yang masih kecil. Yang terakhir, Musk pernah bertahan hidup dengan $1 per hari.
Di usia 17 tahun, Musk pertama kali pindah ke Amerika Serikat. Musk bertahan hidup dengan hanya $1 per hari untuk membeli makanan dari supermarket. Nah, itulah kisah hidup yang inspiratif dari Elon Musk dan fakta-fakta di balik kesuksesannya kini. Hidup yang keras dan semangat untuk bertahan dalam segala ujian memberikan kita jalan untuk terus maju dan menggapai kesuksesan dalam hidup ini. Saya Adi, pamit undur diri. Stay positive, never give up, have a nice life, and until next time.